bengkel sepeda HDHT, berbagai jenis sepeda. Oh, ini servis sepeda di Jalan Johar Bogor, guys. Sepeda anak bisa semacam lengkap ini, guys. Ganti ban, ban belakang anak saya bocor nih. Lengkap ini, jari-jari. Servis juga banyak, juga jual sepeda second. Jalan Johar. Jalan Johar nomor 22. Ini nomor teleponnya. Sepeda kecil juga ada, sepeda second. Lumayan lengkap, komprehensif. Sepeda sepeda second. Ke depan banyak ya. Sepeda sepeda second. Sampingnya ada perabot dari bambu. Silahkan kunjungi, guys, kalau perlu bersepeda. Ada sampingnya juga ada perabot dari kayu nih, perabot kayu nih dari sapu ini, obokok. Jalan Johar, ya. Macam-macam ya, shopping. Ospek nih. Coyat motor juga ada. Coyat motor. Arit, baru arit. Buat cuci. Dong. Nah, ini bapaknya mau keliling. Bapaknya mau keliling. Di samping sepeda nih. Nah, ini toko sepeda.
sepeda HT-HT, ada HT. Oh, ini juga ada. Guys, ada yang ini. Pacul. Sekop. Ini buat Indonesia ini. Oh. Asahan. Kendi-kendi. Celengan. Celengan ini. Kap samping toko sepeda ada HT. Si saya tuh kan ya kan lo ya. Bisa aman aman tuh bocor kurang angin nongkol atau tapi eh nongkol ganti oh. Hah? Ganti nana dalam nak ya, oh udah diganti barusan ya. Oh ya udah. Kalau oh, iya. Ban luarnya masih bagus ya? Bagus. Yang mana? Dalam nongkol diganti. Ya. Ada data luhuran lah. Kan jok lagi sih luhur. Dikuat-kuatkan aja apa nanti rem mana udah? Rem mana? Antena ini. Antena kan dia kuat-kuat gede ya. Hah? Kurang angin aja. Sama sekali enggak ada. Oh, keblos. Iya, keblos. Iya, iya, iya. Ya udah. Mau kontak-kontak ini nomor dulunya. Oke, cukup ya guys. Informasi dari Jalan Johar Kota Bogor. Kalau mau servis sepeda atau mau nyari-nyari sepeda bekas, ada lengkap di sini ya. Bagus juga servisnya. Kalau ada mau beli parabot dapur dari bambu nih. Di sampingnya ada juga ya. Oke, demikian ya. Selamat liburan, salam sehat selalu, salam pengadaan dari Bogor.